Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Selanjutnya saudara, aksi perampokan terjadi di kompleks pertokoan di Jalan Pantai Indah Utara 2, PIK Penjaringan Jakarta Utara. Pelaku melancarkan aksinya dengan modus gembos ban mobil korban. Peristiwa perampokan ini mengambil uang di bank pada Rabu kemarin. Pelaku yang diduga berjumlah 2 orang mengikuti korban saat keluar dari bank. Dengan menggunakan sepeda motor, pelaku berpura-pura memberi tahu korbannya bahwa ban mobil yang dikendarainya gembos. Korban kemudian mengecek ban mobil. Saat orang pelaku mengalihkan perhatian korban. Sementara itu pelaku lain mengambil kantong yang berisi uang ratusan juta rupiah yang diletakkan di kursi tengah. Reskrim Polsek Penjaringan telah melakukan penyelidikan untuk memburu kedua pelaku. Korban sepulang dari bank, kemudian mengetahui ban mobilnya pecah, kemudian memperbaiki ban mobil. Nah, ketika memperbaiki ban mobil ini, kemudian pelaku mengambil uang korban yang ada di dalam mobil.